Oke, halo semeton, kita sekarang sudah sampai di Stadion Dipta. Ini jam 7.30 kira-kira ya, kick off jam 8. Sebenarnya nih capek banget bro. Tadi pagi saya baru sampai dari Surabaya, sorenya langsung berangkat ke Dipta buat nonton Bali United. Ya, walaupun ada banyak kejadian kemarin-kemarin yang nyebutin Bali United inilah, Bali United itulah. Ya, tapi karena udah namanya kecintaan bro ya, kita berangkat ke Dipta buat dukung Bali United. Bodo amat lah orang mau ngomong apa, yang penting DJ Gen Bani. Oke, akhirnya kita bisa masuk. Tadi ada insiden agak membingungkan. Aku nitip tiket sama teman, tapi dia salah ngirim screenshot. Jadi waktu nyeken gagal bro, tapi syukurnya dia kirim screenshot lagi, akhirnya kita bisa masuk. Halo bro, oke, udah kick off bro, ya kita nonton dulu nih. Tumben Lili Pali jadi kapten bro, biasanya kan Taufik, kalau nggak Taufik Fadil, ini Lili Pali yang jadi kapten. Masuk. Masih bingung kayaknya nih pemainnya mau mainin skema apa. Dari tadi masih bingung di tengah kutal-kutil, di pinggir juga kutal-kutil. Fadil Sausu. Sudah menit ke 40, skor masih 1-0 untuk Bali United. Nah.
1 menit. Nah, semua udah duduk. Kita keluar dulu lah, mau cari makan. Keroncongan, bro. Ngomong lagi. Ada di sini. Di sini mau ngomong ya. Bani iseng. Ngomong ya. Hah? Oh. Ini gak? Ini liut dia ngomongnya. Eh, kayak ngomong. Malu-malu. Abu Ijan. Lagi coba. Bukit di Jep. Pandawa. Mimi Joh nih. Mimi Joh saja nih. Malu bro. Thank you. Yuk, semua. Oke nih, kita baru selesai nonton babak pertama. Nah, jangan mau malu di mak. Masih mau maya kan? Oke, kita beli itu dulu. Lanjut ngomong dulu dah. Ya tadi kita lihat di babak pertama tuh kayaknya mainnya sama aja kayak waktu main di Lamongan. Passing-passing taktis gitu, passing cepat, tapi beberapa kontrolnya juga nggak beres. Itu Fadil ngegul. Memang sih skemanya agak bener, tapi ya benernya tuh satu dibanding dari beberapa kesempatan yang gagal. Padahal tadi tuh Lili Pali hampir aja ngegul, bro. Lagi dikit. Tapi ya udahlah, mudah-mudahan di babak kedua bisa nambah lagi. Yuk, semangat, bro. Menit ke 90 tambahan waktu 2 menit. Skor masih 2-0 untuk Bali United.
Menang sih menangnya, tapi kayaknya mainannya agak boring gitu. Golnya pun bukan gol skema yang benar-benar dibuat dari awal. Itu skrimis, bola nggak bisa masuk. Bolanya jatuh ke Fadil, terus Fadil nendang jarak jauh. Dua gol kayak gitu kasusnya. Jadi skemanya kayak nggak jalan gitu ya. Apalagi banyak nih pemain-pemain yang lepas-lepas passingnya. Ya semoga kedepannya makin bagus lah. Segini udah cukup untuk kita menatap babak 8 besar. Mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf kalau misalnya di video kali ini saya agak loyo gitu ya, karena tadi pagi saya baru sampai dari Surabaya bro. Ini juga maksain datang ke Stadion Dipta untuk nonton. Mungkin bulan depan kalau misalnya jadwal saya bisa diatur dan dananya juga cukup, saya mau ke Bekasi untuk ngawal Bali United di pertandingan babak penyisihan Piala Presiden. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Alfa Firgiansyah, Bali United selamanya. Sukses semua.